ما يجوز في حق الانبياء ويجب علينا معرفته. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وامدنا باسراره واعاد علينا من بركاته امن الى ان قال: ما يجوز في حق الانبياء ويجب علينا معرفته. Perkara yang boleh dimiliki oleh para nabi-nabi utusan Allah, atau sifat-sifat yang jais yang boleh dimiliki oleh nabi-nabi utusan Allah. Jaiz berarti bukanlah wajib dan juga bukan mustahil Artinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah macam sifat yang ketiga Daripada sifat-sifat para nabi-nabi atau rasul-rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat jaiz bagi mereka tentu kita sudah selesai dalam pembahasan singkat tentang sifat yang wajib yang dimiliki oleh para nabi-nabi utusan Allah. Kemudian sifat yang mustahil yang merupakan kebalikan daripada yang wajib. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi nabi utusan Allah yaitu sifat macam yang atau bagian yang ketiga adalah sifat jaiz bagi para nabi-nabi utusan Allah ingat, Jais bukan wajib, bukan mustahil. Tidak wajib dimiliki oleh nabi, juga tidak mustahil, tapi bisa dimiliki, boleh dimiliki, boleh ada pada diri seorang nabi. Utusan Allah, hanya di sini ada yang perlu kalian perhatikan bahwasanya sifat Jais artinya boleh ada pada diri seorang nabi ini. Itu termasuk daripada perkara yang wajib kita ketahui. Jaiz itu sifatnya, tapi untuk mengetahuinya bagi kita adalah wajib. Jangan sampai dikira ini kan sifat jaiz bagi Rasul, bagi nabi-nabi Allah, berarti jaiz juga mengetahuinya, tidak. Memang yang kita akan bahas adalah sifat-sifat jaiz atau yang boleh dimiliki oleh para nabi-nabi utusan Allah. Tapi hukum mengetahui sifat jais ini adalah wajib bagi kita semuanya. Baik, jadi kita masih dalam pembelajaran tentang perkara-perkara yang fardu ain ini dalam akidah, karena kembali. Kami ingatkan bahwasanya Sulamut Taufiq adalah kitab yang penuh dengan keberkahan yang di dalam kitab ini yang kita kaji ini sang musannif mengumpulkan perkara-perkara yang fardhu ain baik berkaitan dengan akidah ataupun dengan fikih ataupun dengan akhlak. Baik Qal wa yajibu i'tiqadu Wa yajibu i'tiqadu Wajib meyakini Anna jami'al anbiya'i basharun Nah ini bahawa sesungguhnya semua nabi-nabi utusan Allah itu adalah bashar. Bashar sinonimnya adalah anas, insan, Manusia, Bashar, artinya manusia, anak keturunan Nabi Allah Adam. Jadi, yang pertama yang kita harus yakini berkaitan dengan pelajaran kita kali ini adalah wajib meyakini bahwasanya semua nabi-nabi utusan Allah adalah seorang manusia. Nah, makanya. Pada beberapa pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tentang definisi nabi dan rasul, kami sudah singgung, sudah jelaskan bahwasanya nabi itu adalah insanun, manusia. Nah, di sini disebut basharun sama. Nah, berarti tidak ada dari golongan jin. Sudah dijelaskan, tidak ada dari golongan jin adalah utusannya, utusan bukan utusan Allah langsung tapi utusan yang merupakan perantara daripada utusan. Perantara daripada utusan. Tidak ada yang langsung Allah beri wahyu dari kalangan jin untuk menyampaikan kepada kalangan mereka tidak. Tapi yang menyampaikan pada kalangan jin adalah utusan dari utusan Allah yang diberi wahyu yaitu para nabi-nabi. Baik. Nah karena memang Nabi itu adalah manusia Nah dari sini Karena Nabi itu adalah seorang manusia Maka dikatakan di sini Fayajuzu alaihim al-a'radul al Maka boleh Atas mereka semuanya Atau untuk mereka semuanya Atau bagi mereka semuanya Al-a'radu al Al-arad di sini maksudnya adalah sifat, maksudnya adalah sifat. Cuman ulama ahli kalam, ulama ahli akidah itu dalam hal takbir, dalam hal ini sangat mendetail. Beliau-beliau mengatakan al-arad, tidak mengatakan sifat. Padahal arad itu adalah sifat. Kenapa? Karena arad itu adalah bentuk plural daripada arad. Sedangkan arad itu adalah sifat yang baru, sifat yang baru yang berubah-ubah. Berbeda dengan kalau kita sebut sifat, kadang sifat itu adalah sifat yang qadimah. Sifat yang adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Itu kalau sifat, itu sifat-sifat Allah -sifat Allah. Jadi begini nak, sifat itu ada dua Dari sisi Qidam atau hudusnya dari sisi tidak didahului oleh permulaan atau didahului oleh ketiadaan baik sifat dibagi dua ada sifat-sifat yang wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan sifat wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan ini adalah yang disebut dengan sifat qadimah dan sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat yang hadisah. Sifat yang baru. Baru itu maksudnya apa? Didahului oleh ketiadaan. Baru berarti bisa berubah. Sudah itu kalau baru. Sifat yang baru yang didahului oleh ketiadaan yang bisa berubah-ubah ini inilah yang disebut di sini dengan al-a'rad dengan al-a'rad. Jadi sifat yang baru yang dimiliki oleh para nabi al-bashariyah, sifat yang dinisbahkan kepada bashar kepada manusia. Artinya sifat kemanusiaan biasa. Sifat sebagai manusia biasa. Ya. Ingat, bahwasanya kita harus meyakini nabi itu pasti manusia. Maka, karena nabi manusia, maka tidak mustahil kalau nabi-nabi utusan Allah memiliki sifat-sifat manusiawi. Sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia biasa, cuman ada catatannya nanti. Ini tidak semua sifat yang dimiliki oleh manusia biasa itu boleh dimiliki oleh Nabi tidak? Di sini ada catatannya. Yang dimaksud dengan al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat manusia biasa. Manusia pada umumnya. Ada catatannya. Yang pertama adalah sifat manusiawi yang tidak bertentangan allati la tunafi dengan kedudukan mulia beliau-beliau sebagai utusan Allah, ini yang pertama: tidak bertentangan dengan kedudukan mulia sebagai seorang nabi. Manusia biasa itu maksiat, artinya mudah berbuat dosa. Tapi kalau seorang nabi tidak Allah jaga. Ini sifat dimiliki oleh manusia biasa Tapi tidak dimiliki oleh seorang utusan Allah Karena bertentangan dengan makom kenabian Nabi itu pasti jujur Tidak mungkin akan dusta seujung kuku pun istilahnya Manusia biasa boleh Dusta boleh itu maksudnya mungkin Bukan berarti nanti Oh berarti hukum dusta itu kata ustadz Boleh bukan Ini bahasa Bahasa istilah dalam akidah kasih ya jadi dengan syarat sifat-sifat manusiawi tadi itu tidak bertentangan dengan kedudukan sebagai seorang nabi. Ini syarat pertama, Nak, dicatat ya. Wa dan tidak bertentangan dengan tugas mulia beliau. Tidak bertentang, tidak bertentangan dengan tugas mulia beliau sebagai seorang nabi. Ini yang kedua. Wa ma lahum dan juga tidak bertentangan dengan sifat-sifat yang memang wajib dimiliki oleh seorang nabi. Contoh bagaimana contohnya Fayajuzu alaihimul akil Maka boleh untuk seorang nabi itu makan Jadi nabi itu bukan berarti karena nabi Berarti syarat nabi tidak makan Tidak nabi manusia Biasa dari sisi kemanusiaannya Berarti boleh makan? Boleh Bisa makan? Bisa Makanya para nabi Kemarin dibahas oleh guru kita semua Dalam Madrasah Ramadan tentang bahasanya Rasulullah SAW, itu tidak pernah kenyang, tidak pernah kenyang kecuali ketika mengundang tamu atau menjamu tamu. Ya Allah, itu pun bukan kenyang berlebihan, nak. kenyang sewajarnya. Berarti Nabi makan, iya. Bertentangan enggak dengan makom kenabian? Tidak. Makan tidak bertentangan dengan makom kenabian. Lo lihat. Wasyurbu minum. Minum boleh enggak nabi itu minum? Bisa enggak? Ya bisa. Nabi manusia. Awas. Nabi manusia dari sisi kemanusiaannya. Ya, karena memang para nabi-nabi itu tercipta sebagai seorang manusia jadi boleh makan boleh minum itu sudah biasa sudah biasa dan ini tidak bertentangan dengan kedudukan tinggi beliau sebagai seorang nabi tidak bertentangan dengan tugas mulia beliau yang menyampaikan risalah kepada umat tidak bertentangan dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat yang wajib beliau miliki nggak ada pertentangannya nak ya wazawaj Menikah, nabi boleh menikah. Artinya, bisa menikah. Jangan kalian bayangkan, wah, oh, mentang-mentang orang dekat sama Allah, sudah nggak ada waktu untuk manusia lain, bahkan nggak sempat untuk menikah. Tidak, nak, seorang nabi adalah manusia, sehingga bisa menikah. Apakah menikah bertentangan dengan kedudukan mulia sebagai seorang nabi tidak Tuh, lihat. Apakah menikah bertentangan dengan tugas mulia beliau dalam menyampaikan risalah tidak Apakah menikah itu bertentangan dengan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh seorang nabi juga tidak berarti boleh-boleh bahkan nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. mengatakan nikah husun nanti Nikah itu sunnahku, sunnah di sini jangan diartikan mandub atau mustahab atau meragafi, nah, tapi di sini diartikan atau sunnah, sunnah sih diartikan apa? Tariqoh jalan, jalan. Karena hukum nikah dalam Mazhab kita mazhab Imam Syafi'i asalnya adalah mubah tapi bisa jadi sunnah dengan syarat-syaratnya, bisa jadi wajib dengan syarat-syaratnya, bisa jadi makruh dengan syarat-syaratnya, bisa jadi haram dengan syarat-syaratnya. Bahkan dalam hal ini dulu ada seorang imam besar namanya Imam Bishr Al-Hafi. Seorang imam besar namanya Bishr Al-Hafi. seorang imam yang membuat kagum para ulama yang membuat dicintai oleh umat orang luar biasa Bishr Al-Hafi satu ketika murid Imam Ahmad bin Hambal nanya kepada Imam Ahmad wahai imam apa pendapatmu tentang Imam Bishr Al-Hafi Jawaban Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bishr al-Hafi itu mengumpulkan segalanya, memiliki segalanya. Maksudnya keilmuan, kesolehan, semuanya ada. Akhlak sudah dapat semuanya. Illa annahu lam yatazawwaj. Hanya saja Imam Bishr al-Hafi itu tidak menikah. Bisa dipahami kalau seandainya nikah lebih sempurna lagi, gitu. Hah? Jadi menikah ini bukanlah bukanlah aib, bukan kekurangan, bukan. Justru malah sebaliknya. Justru malah seba, sebaliknya ya. mau nikah kalian semuanya? mau nikah? Nanti pada waktunya. Kalau yang sudah waktunya menikah belum menikah, kasihan. Al Imam Haramin mengatakan apa? Al-Uzubah min asbabil junun. Kama anna nikah min asbab izalatil junun. Jadi menyendiri jomblo itu, itu diantara merupakan sebab gila. Jadi ada sebab-sebab gila di antaranya sebab gila untuk orang-orang yang tertentu yang sudah waktunya nikah itu adalah menjomblo, menyendiri. Jones. Jadi kalau sudah waktunya nikah ya nikah. Ya, sudah waktunya nikah ya. Nikah. Karena Masya Allah menyendiri itu kata Imam Haramin itu adalah sebab apa? sebab di antara sebab-sebab kegilaan. Ya itu nak ya. ya sudah. Nanti jangan-jangan habis ini banyak yang datang daftar nikah ini nanti. <tid> Tidak, yang sudah waktunya saja. Kama nikah min asbabi izalatil junun kata beliau. Sebagaimana bahasanya yang namanya nikah itu termasuk sebab untuk menghilangkan kegilaan. bisa jadi orang yang gila kalau dinikahkan jadi sembuh. Ini gila tertentu tentunya, tidak semua orang gila. Jangan kalian ambil dari sini wah oh, kata Ustaz begini menukil ini. Sudah nanti kalau ada orang gila dinikahkan sajalah, nanti sembuh. Obatnya begitu, bukan ya. Baik, kita lanjutkan. Wal maradu. Ini kenapa menyinggung bab nikah begini? Karena banyak usat ustadz di kita usahanya pada belum nikah. Insya Allah dimudahkan jodohnya semuanya. Amin. Kalau perlu nikah masal, nanti pas guru kita Buya Yahya datang ke sini nikah masal di sini nanti. Biar tidak tersisa yang namanya jomblo jomblo jombloan jomblowati hilang semua dari sini. Insya Baik, kok kalian yang semangat yang masih kecil kecil? Nah. Wal -maradu. sudah cukup ya wal maradu. sakit nabi bisa sakit bisa tapi ada catatannya tidak sembarang sakit dan tidak semua sakit nah wal minhum wa sakit yang tidak membuat orang lain menjadi jauh atau menjauh karena sebab penyakit tersebut, kan ada beberapa penyakit yang akan membuat orang jadi menjauh. Ada beberapa penyakit membuat orang jadi jauh. Seorang nabi tidak mungkin punya penyakit yang akan membuat orang-orang jauh. Nah ini bertentangan bagaimana mau mendakwahi manusia, orang manusianya kabur. Kan begitu, nah ini tidak mungkin. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan seorang nabi untuk berdakwah artinya menyeru manusia sedangkan setiap mendekat ke manusia kemudian manusianya kabur karena ada penyakit tertentu ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sehingga apa yang diriwayatkan kisah tentang Nabi Allah Ayub dalam Israiliyat itu tidak benar yang benar beliau hanya terkena maradul mafasil kata para ulama baik jadi sakit bisa nabi sakit bisa dan itu terjadi tapi sakit yang tidak akan membuat orang menjadi menjauh daripadanya karena sakit tersebut jadi sakit biasa-biasa saja seperti pusing ini kan sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu ada pusing Kemudian demam itu ada. Tapi yang ringan-ringan saja ya. Wa naumul Nabi tidur bisa Nabi tidur. Boleh, boleh. Nabi tertidur itu biasa, bisa dan biasa. Tapi tidur apa dulu? Di sini disebutkan naumul ain, tidur mata. Tidur mata, lal qalbi, bukan hat. Allah. Nah. Jadi nabi itu matanya tertidur, hatinya terjaga. Maka yang boleh dan biasa untuk seorang nabi adalah tidur matanya, bukan tidur hatinya karena hatinya tidak tidur. Hatinya selalu bersama Allah. Wal dan maut, kematian. Jadi Nabi itu bisa bisa meninggal bisa. Karena manusia biasa meninggal tidak bertentangan dengan makom kenabian tidak. Meninggal tidak bertentangan dengan tugas dakwah tidak. Meninggal adalah meninggal dan bukan aib. Karena setiap orang akan meninggal pada akhirnya. Kan begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kesempurnaan Nabi yang namanya meninggal. Bahkan bukanlah syarat seorang Nabi akan Allah jaga dari pembunuhan. Tidak. Nabi bisa terbunuh? Bisa. Lah Nabi kita kok dilindungi begitu luar biasanya? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Allah. Dalam sebuah ayat dikatakan, Wallahu yasimu kaminan. Nas Allah menjagamu dari pada manusia. Tapi pada asalnya semua nabi, ini asalnya nabi itu syarat menjadi nabi tidak harus terbebas dari pembunuhan atau kematian. Baik, Allahualam a'lam